bertemu kembali. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan diperkasa dengan aset baru sebagai persiapan menghadapi musim banjir dan kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Selain memperlengkap anggota dengan pengetahuan dan kemahiran melalui latihan, anggota APM juga bakal menikmati kenaikan bayaran allowance sebagai mengiktiraf peranan dan sumbangan mereka kepada negara. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof naik taraf kelengkapan adalah wajar bagi memastikan fungsi APM sebagai barisan hadapan kekal relevan. Lebih berintegriti, lebih mesra. Yes, kita nak menaik tarafkan APM lepas kita pamerkan yang pentingnya Angkatan Pertahanan yang telah wujud selama 67 tahun. Ya? 68 tahun ni kalau orang tak nampak, jadi kalau kita kena pamerkan, dah kita pamer keberadaan kita, jadi kita nak mahu menaik tarafkan aset-aset yang saya sebutkan tadi, yang telah usang, ialah 67 tahun, lebih tua pada umur saya. Dan pastikan kita dapat aset yang baru ataupun menukar aset yang tidak berkubusi itu baik. Beliau turut memberitahu pusat pemindahan sementara PPS yang akan dibuka turut mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan kewujudan kluster baru ketika menguruskan mangsa yang terjejas. Kita akan mengikut segala SOP yang perlu, yang telah ditetapkan, yang telah digazetkan dalam kita panggil akta-akta tertentu. Pengurusan itu kena menempati undang-undang yang telah pun digazetkan oleh kerajaan, dan kita pastikan kita mengikut SOP itu. Contoh kalau disebutkan hari ini berbeza, tempat-tempat mangsa ini, kita pastikan penjarakan sosial, kita pastikan mereka dilengkapi dengan sanitizer, pelitup muka dan sebagainya, dan pastikan orang yang memberi perkhidmatan itu sendiri kena membawa satu pendekatan kepada mereka yang perlunya kita menjaga kesihatan. Beliau ditemui ketika majlis upacara pemakaian pangkat kepada 14 anggota kehormat dan bersekutu APM lantikan komuniti di Summit Hotel Subang Jaya, Selangor.